Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Pak Eko. Melanjutkan dari modifikasi switch Totolink S808. Banyak permintaan untuk memodifikasi switch ini jadi VOE ya. Jadi saya akan coba untuk memodifikasi ini di VOE out semua ya. Ini fungsinya bisa out bisa in ya, nantinya seperti itu. Tetapi nanti disarankan innya cukup satu aja, jangan dua in ya. Karena kalau dua in, karena di sini nanti tidak ada pelindungnya ya, seperti diode ya. Diode sebenarnya bisa digunakan untuk membatasi, tetapi karena keinginan dari POE out ini ya, agar input dan outputnya sama, maka nggak bisa ya digunakan diode untuk membatasi, karena diode akan mengurangi tegangan atau voltage. Jadi ini tidak dipasangin diode ya di sini ya. Jadi otomatis semua akan di jumper saja modelnya. Kalau semua di jumper, kita ini cukup satu saja ya, jangan dua ya. Kalau dua agak kurang bagus, mungkin bisa tetapi nggak bagus ya, takutnya satu mati nanti yang kalau satu dimatikan nanti yang lainnya bisa menyalakan yang tadinya mati. Nah itu, jadi intinya cukuplah saya sarankan untuk innya satu saja ya, walaupun semuanya dari ketujuh port ini bisa in bisa out ya. Baik ya, kita coba untuk memodifikasinya.
Jadi ini mekanisme begini ya. Jadi kalau kita menggunakan power dari powernya, kemudian arusnya nanti ke sini, ke step down, ini jadi yang tadinya misalkan 12 volt jadi 5 volt. Nah, 5 volt ini ke masa 1 ke negatif kemudian positif, nanti dia akan menyalakan switch. Di samping itu power dari sini di jumper untuk menyalakan POE nya ya, di 45 positifnya, negatifnya ini langsung di jumper ke sini. Oke, kira-kira seperti itu ya. Kita coba dulu apakah nyala apa tidak menggunakan port power langsung. Oke, sudah menyala ya teman. Oke, sekarang kita coba uji ya hasil dari pembuatan PO note-nya. Nah, kita coba colok, ini sudah menyala. Terus kita coba colok di pin. Nah, ini pakainya berarti bukan dari 1 ya teman-teman. Dari nomor 8 ya, dari 8 sampai dengan 22 sampai 8. Ini nomor 2. Kita coba menyalakan switch. Kita coba untuk menyalakan switch yang sudah diuji. Ternyata switchnya menyala ya, jadi switchnya bisa menyala ya teman-teman ya, ini juga bisa menyala. Sekarang kita coba nyalain perangkat lain seperti ini, meter, access point RTF. Ini ya, kebetulan powernya 12 volt. Ini 12 volt sudah bisa menyala seharusnya. Kita taruh di port yang ke-7. Menyala apa enggak nih? Nah, nyala nih teman-temannya. Nyala dia. Nah, ini nyala. Ini. Oke, ini juga nyala nih. Powernya warna biru. Nah, powernya warna biru deh. Nah ya teman-teman, ini nyalakan ya. Ini sudah bisa kita gunakan ya. Sekarang kita tes semua lubangnya ya, biar tahuan ada yang bermasalah atau tidak. Nomor 1 ini ada masalah, nomor 8 gak ada masalah, 7 ada masalah. Nomor 1 ini uplink ya, jadi nomor 1 ini enggak bisa jalan ini, dia kosong ya, dia hanya sebagai data saja, otomatis ini enggak bisa menyala ya, karena tidak disalurin oleh power ya, jadi enggak nyala ya, karena enggak ada powernya ya, kecuali kalau perangkat itu sudah punya power sendiri. Jadi ini untuk internetnya, jadi memang